jalan yang sudah dilebarkan. Nah, ini adalah hasil dari pengerasan jalan dengan menggunakan semen. Jadi kita lihat jalannya sangat mulus. Dan meskipun hujan, jalan ini tidak rusak. Dan kita berharap mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama jalan ini sudah diaspal. Karena jalan ini baru saja dihujani oleh hujan yang deras tadi pagi, sehingga tidak terlalu berdebu, sehingga kita bisa melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi di jalan ini tanpa meninggalkan debu. Memang di beberapa tempat yang terjadi pengendangan air, kita melihat ada agak becek-becek sedikit. Nah, rupanya di beberapa tempat yang beceknya, yang pengendangan air cukup parah, rupanya beceknya juga lumayan. Seperti yang kita lihat di jalan di depan ini. Tapi secara umum jalan ini kalau tidak ada genangan air maka dia akan cepat kering dan bisa dilalui dengan lancar. Oke, kita cukupkan dulu. Terima kasih.